Kabupaten Tangerang. Kabupaten ini berada di Provinsi Banten. Pusat pemerintahannya di Tiga Raksa. Luas wilayahnya 1.011 km persegi. Adapun jumlah penduduknya 3,9 juta jiwa. Kepadatan penduduk kabupaten ini 3.857 jiwa per kilometer persegi. Jumlah kecamatannya 29. Ada 274 kelurahan atau desa di kabupaten ini. PDRB kabupaten ini 136 triliun rupiah. Penghasilan pendapatan per kapitanya 34,8 juta per tahun. Upah minimum Kabupaten Tangerang Rp4.230.792. Indeks pembangunan manusianya 71,92. Angka kemiskinan Kabupaten Tangerang 6,23% atau 242.970 jiwa. Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten ini berada di Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahannya di Sidoarjo. Luas wilayah kabupaten ini 634 km persegi. Adapun jumlah penduduknya yaitu 2,2 juta jiwa. Kepadatan penduduknya 3.470 jiwa per kilometer persegi. Jumlah kecamatannya ada 18. Ada 353 kelurahan atau desa di kabupaten ini. PDRB Kabupaten Sidoarjo 197,2 triliun rupiah. Penghasilan pendapatan per kapitanya 89,6 juta per tahun. Upah minimum Kabupaten Sidoarjo 4.293.581 rupiah. Indeks pembangunan manusianya 80,29. Angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo 5,59% atau 122.980 jiwa.